Saja aku pergi tengok preview dulu. So hari ni kita akan buat tenggiri masak cuka, makanan favourite aku daripada kecil sampai besar berbulu. Cara masak dia senang saja disebabkan dia makanan Melayu. So cara kita masak tu cara kampung betul-betul lah. First sampai kena garam gula kan tenggiri eh. Garam gula pula, garam kunyit. Gui-guikan tu pakai tangan sebab kalau pakai tangan kan lagi sedap. Tambah-tambah yang tarah mak-mak ni, kalau pakai tangan kan lagi berkat makanan tu. Anak-anak pun boleh membesar jadi soleh dan soleha. Kalau apa bagi nama soleh dan soleha tak jadi ke. Kadang-kadang liang. Anyway, kita akan perap ikan tu dalam 10 minit ke 20 minit macam tu lah. Sambil-sambil kita potong-potong bahan-bahan lain. Bahan-bahan tu antaranya halia. Halia ni kita potong pelik sikit. First of course lah kita akan buang dia punya kulit tu. Lepas tu kita akan potong dia nipis-nipis. Dan kita akan potong dia panjang-panjang macam ni. Tu aku kata pelik. Next kita akan potong bawang. Bawang ni suku kita akan slice macam biasa dan suku lagi kita akan potong bagi tebal. Sebab apa aku buat macam ni? Ha, apa tengok dululah. Kita bukan nak berahsia tapi itulah kita tak tahu pasal apa. Mak kita buat macam ni, kita pun ikut je lah. Untuk bawang putih pula kita tak payah slice apa. Kita just ketuk-ketuk. Lepas tu potong kasar. Rasanya tu je lah bahan-bahan yang kita perlu sediakan. Next, kita akan goreng ikan. Sekejap lagi tengok apa tanya. Eh, makanan ni berkuah. Sebab nak goreng ikan. Walaupun dia nampak macam membuang masa, tapi sebenarnya ada sebab. Sebab dia kita nak bagi sedap je lah. Orang tua-tua dulu dah belajar lama dah cara nak masak ni. Memang dah pro dah lah cara nak bagi sedap. Sebab mereka dah makan garam banyak. Sebab tu mereka dah tinggi. Cedah. Kat tu orang kampung lah. Tapi dalam bahasa sains dia kita panggil non-enzymatic browning. Benda ni terjadi bila non-reducing sugar bertindak balas dengan protein ataupun amino acid dengan kehadiran haba, dan dia akan melalui satu proses nama dia glycosylation, dan akhir produk dia akan jadi melanoidin. Melanoidin ni lah produk kepada myeloid reaction. Bila memasak makanan apa jadi koko-koko golden. Ha, itulah produk daripada myeloid reaction. Walaupun nampak tak perlu tahu semua benda tu, tapi aku sajalah beritahu sebab aku suka beritahu. Dah lalang nak bagi ilmu kat orang tu, bagi semua sekali lah. Tak ada simpan-simpan. Okey, untuk dia punya kuah, kita akan goreng dalam satu sudu biji sawi. Biji sawi ni kita goreng sampai dia dekat-dekat nak berhenti meletup. Lepas tu kita masukkan bawang. Bawang ni bawang yang kita potong nipis, bukan yang potong tebal tu. Yang potong tebal tu kita akan masuk lalas sikit. Sebab bawang ni bawang nak bagi sedap kuah. Yang bawang satu lagi tu bawang nak rata. So kita tak mau bagi dia hancur sangat. Next kita akan taruh bawang putih kita dah potong kasar tadi dengan halia. Halia ni walaupun nampak banyak, tapi dia memang banyak pun. Cuma bila kita makan nanti dia tak basah sangat sebab dia halus. Kalau hampa tergigit pun pasrah je lah. Lepas tu kita akan letak ayam lah kita punya kuah untuk kita buat kuah. Ayam tu letak lebih sikit lah sebab masa kita masak ni kuah dia akan makin kering. Okey, untuk kita punya bahan utama, cuka. Kita pakai dalam 2-3 sudu. Benda ni actually dia ikut taste tukang masak. Kalau hampa suka masak cuka tu letak lebih, kalau tak suka kurang. Tapi jangan letak-letak langsung. Tak nampak masak cuka, tak ada cuka kan. Untuk balancekan rasa dia, kita akan letak gula, garam. Aku rasa tak payah sebab ikan tu dah masin. At least itulah aku rasa sebab aku letak banyak garam sangat dekat ikan tu. Kita jadi tukang masak ni kita kena belajar adapt kepada keadaan. Kalau kurang gula, tambah gula. Kalau asal limau tak ada, berbuah senyawa. Dia kita sendiri yang jadi problem solver. Yang buat problem pun kita juga. Yang penting kita kena belajar selesaikan masalah. Kalau tidak aja misalkan orang ambil beras pun hang juga. So ikan dah ditauk, bawang pun dah ditauk, cabai pun kita dah tahu. Tapi cabai ni dia tak buat kuah ni pedas. Kalau hangpa nak pedas, hangpa kena gigit cabai tu. Tak, aku cakap serius bukan melawak. Sebab aku dah banyak kali masak dah benda ni. Letak sekilo cabai pun tak pernah pedas. So hangpa tak payah takut lah nak try makanan ni. Also masak cuka ni dia lebih kurang macam rendang. Lagi lama hangpa simpan, lepas tu hangpa pangat, lagi sedap. Rasa dia lepas 2-3 hari perap memang So memang sesuai lah untuk hangpa yang tak boleh makan lauk sama 2-3 hari. Memang kena selang-selang lauk. Hari ni makan masak cuka, esok makan lain gepuk kan, geprek ke. Main lusa tulat-tulit dan baru makan balik. Ah, time tu baru rasa dia betul-betul masuk lah ikan. Dia memang betul-betul rasa dia kat puncak. Orang panggil peak. Tapi tak payah nak cakap banyak sangat lah. Rasa dia memang betul-betul sedap. Senang cerita. Hampa boleh guna resipi ni untuk try menambat hati pak mentua, mak mentua. Lagi-lagi dia yang dari utara. Eh, kalau hampa masak kat aku mendatang ni lah memang tak cukup pinggan. Kau setelah tahu macam ni ya.